Hai Simo, teman-temanku, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Teman-teman, hari ini saya review tempat tinggal kami. Kami pindah kemarin sampai sini tak buat kunci ya teman-teman. Buat pondok ya teman-teman. Sebab di tempat baru ini dia sudah ada memang pondok. Jadi kami sampai, tinggal sapu-sapu, langsung masuk. Sebab orangnya pun, hari itu orangnya tinggal di sini ya teman-teman. Dia norek karet. Tapi kan kebun ini sudah mau tolak kayu karetnya. Jadi mereka sudah keluar dari rumah. Ini rumah pondok ya teman-teman. Jadi kami sampai, tinggal sapu sedikit saja langsung kami kasih masuk barang ya teman-teman. Ini tempat luar untuk kami memasak, dapur ya teman-teman, itu tempat dapur. Jadi ini semua saya letak barang dapur ya teman-teman. Itu depan sana tuh tempat cuci piring. Pondoknya kecil ya teman-teman, ada bocor-bocor juga lah. Jadi kami pasang lagi, kami punya gembes atau terpal ya teman-teman. Jadi hujan tak takut lah. So, kami duduk di atas bukit, angin kuat. Kalau hujan memang habis lah kalau tak pasang ini terpal ya teman-teman. Jadi kami pasang lagi nih terpal kami nih. Sebab dalam pun dia hujan agak bocor lah. Dia apa namanya, jengnya itu bocor. Jadi kami sudah pasang gembes, tak terpal, jadi hujan tak basah lah. Ya teman-temanku, macam inilah tempat apa namanya, tempat tinggal kami yang baru. Airnya dekat di ujung, di bawah sana yang ketutup gembes tuh, ketutup pakai terpal ya teman-teman. Tak macam hari itu jauh sangat lama nih, tapi di kesini dekat air. Nanti kalau sore saya pergi apa namanya, saya ambil video ya teman-teman. Airnya dekat lah. Jom kita masuk ke dalam. Saya kasih tunjuk tempat dalam. Hari ini panas full ya teman-teman. Tapi panas mendung, takutnya hujan hari ini. Sebab sudah berapa hari tak hujan nih, habuk banyak. Ya teman-temanku, panas. Inilah tempat baru kami tinggal. Jom kita ke dalam. Nah, di dalamnya teman-teman. Temanku, di dalamnya kecil ya. Cukuplah 3 orang tidur. Ini ada ipar saya tidur sini. Aku sama suami saya tidur sana. Ya teman-temanku, kecil ya tempatnya. Macam inilah teman-teman tempat tinggal kami di kebun baru atau kawasan baru ya teman. Jadi kami tinggal di sini, tempat tinggal kami. Macam inilah teman-teman duduk di kebun. Ini pun hari itu ada rumah, jadi apa namanya, kami tak buat lagi pondok ya. Kami datang tinggal kemas sikit-sikit. Jadi kami langsung masuk barang ya teman-temanku. Macam inilah tempat tinggal kami yang sekarang ya teman-teman. Ini saya buat kamar, saya tutup pakai kain macam ini teman-teman. Sebab saya sembayang di sini, tempat sembayang saya teman. Jadi apa namanya, biasanya kan saya sembayang dalam kemah, tapi karena apa namanya, kami tinggal di rumah macam ini, jadi saya buat satu kain, saya ikat macam ini, jadi saya sembayang di dalam tempat sembayang saya teman-temanku. Macam ini. Nanti kalau dapat tang sikit atau sore ya,
saya pergi tunjuk, kasih tunjuk tempat mandi kami ya teman-temanku. Macam inilah tempat tinggal kami ya teman-temanku. Teman-temanku, inilah air kami tempat mandi ya teman-teman. Nih airnya apa namanya, air tuh kuat jalan, tapi sudah seminggu tak hujan, jadi airnya sudah kurang jalan. Jalan-jalan tapi tak kuat ya teman-teman. Macam inilah teman-teman, kami mandi. Ini air dari apa namanya, dari bukit. Air dari bukit ya teman-temanku, dari atas bukit sana. Ini dia jalan lalu sana, satu jalur lalu sana tuh airnya. Nah, ada dua tempat ya ya teman-temanku. Jadi inilah tempat mandi kami teman-temanku. Kami pasang apa namanya papan macam ini ya teman-teman, jadi mandi di ke atas. Saya pasang gembes atau terpal ya teman-teman. Siang-siang saya boleh datang mandi, kadang cuci baju ya teman-teman. Jadi kalau saya cuci baju tak kena matahari, saya pasang macam ini ya teman-temanku. Airnya sudah kurang, sekarang kami senang ya teman-teman. Air dekat dari pondok, dari pondok atau kunci ya, itu dekat kan atas sana pondok kami teman-temanku. Tak jauh, tinggal turun je langsung mandi teman-teman. Tuh saya punya ayam tuh lagi santai. Jom balik yam, sangkut kau. Ya ampun, sangkut lah dia ni. Pulang kau. Nah, jom balik, balik yuk. Macam inilah teman-temanku tempat baru kami. Macam ini tempat baru kami teman-teman. Tempat mandi setiap hari. Mereka sudah kerja, sudah apa namanya separuh sudah siap apa namanya tolak kayu karet ya teman-teman. Tinggal sedikit saja, tinggal atas bukit sana. Sebenarnya kalau tak hujan ya teman-teman sudah siap. Nah, itu kami sampai-sampai langsung hujan, jadi tak kerja satu minggu ya teman-temanku. Ini ada mereka kerja nih, ada 15 ekor. 15 ekor teman-teman sampai atas bukit sana. Sekarang mereka kerja di atas, atas bukit. Ya teman-temanku, sekarang mereka kerja atas bukit. Tapi kerja ini agak susah sikit, sebab banyak durian ini orang tanam dalam kebunnya semak. Lala tanam durian pun apa namanya dekat-dekat teman-teman dia punya tanam durian, sampai kena durian. Ais kayunya tinggi-tinggi ya teman-teman, panjang kayunya, jadi tengok habislah durian nih. Tak boleh elak teman-temanku, sebab kerja nih lagi di atas bukit, lagi dia tanam banyak durian. Tuh ekskavator di atas bukit sana lagi tengah tolak kayu, tolak kayu atau tumbang ya, tumbang kayu karet ya teman-teman. Itu pondok kami teman-temanku. Itu anjing aku sudah siap mandi, dia dia lagi tengah menghayal. Ini satu mereka.
Kita sudah siap mandi tadi pagi. Macam inilah teman-teman. Jom balik. Woi, woi. Jom, balik. Pergi mana-mana mesti diikut. Sekarang saya ikat pakai tali panjang ya teman-teman. Sebab apa namanya dia suka pergi jauh-jauh dalam sini semak. Jadi apa namanya takut jumpa ular ke apa. Jadi saya ikat macam dia kadang-kadang dia dengar ayam yang lain bunyi-bunyi. Jadi dia dia mau pergi. Jadi saya ikat. Kalau saya tak tidur saya lepas lah. Tapi kalau saya tidur saya kasih ikat dia. Kalau semak-semak ni kebun mau pergi cari ya teman-teman, banyak nyamuk. Jadi saya mau tak mengkasih ikat. Saya kasih dia ikat di kaki dia pakai tali panjang. Inilah saya punya anjing kalau siap mandi macam ni. Gurau kelebihan. Mereka-mereka tak tahu yang satu mana lagi kejujuan. Pasal tadi pagi dia saya panggil mandi, dia ikut dia itu pergi atas sana mungkin. Orang pergi kerja dia ikut. Jadi tak mandi dia. Baru saja saya kasih mandi dia. Tak tahu lah dia tidur dia ke mana. Inilah saya punya anjing. Sama saya punya ayam teman-temanku. Mereka lagi tengah gurau. Oke, teman-temanku, jumpa lagi di lain video. Bye-bye.